Mayat terakhir mangsa tragedi tanah runtuh di Batang Kali ditemukan petang ini. Perincian lanjut bersama Jasmaidi Arof. Silakan. Baik, terima kasih Angkasa Puri. Ketika ini saya masih lagi berada di Batang Kali, iaitu di tapak perkhemahan Father's Organic Farm, di mana kita telah pun dapat melihat pada tepat pukul 5.24 petang tadi, mayat mangsa yang terakhir telah pun dikeluarkan. Namun masih belum lagi kita dapat pengesahan daripada pihak berkuasa. Dari segi pemerhatian tadi, pihak media dapat merakam di mana suasana anggota penyelamat sedang meraikan penemuan yang terakhir tersebut, dan mereka agak berpuas dengan tugas yang telah mereka jalani selama 9 hari. Jadi setakat ini visual yang kita terima ialah pada pukul 5.24 tadi mayat telah pun dibawa keluar dan dia akan dihantar ke Hospital Sungai Buloh, dan dijangka satu sidang media akan diadakan pada pukul 6.15 petang ini yang akan disampaikan oleh Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, iaitu Superintendent Sufian Abdullah. Jadi setakat itu saja yang dapat saya kongsikan. Alhamdulillah penantian yang kita tunggu-tunggu telah pun selesai. Kesemua mangsa telah pun berjaya dikeluarkan, dan kita nantikan sidang media yang akan diadakan sebentar lagi. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Jasmaidi Arof.